KPM. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya sekali lagi Puan Syaza, pakar nutrisi daripada Jom Sehat. Hari ni, saya tak masak-masak, okey? Hari ni saya nak berkongsi sedikit tentang topik yang agak serius, okey, berkenaan diet dan nutrisi yang memfokuskan topik obesity dalam kalangan kanak-kanak ataupun remaja. Okey. Jadi kenapa? Kenapa kita perlu mengambil serius tentang perkara ini? Okey. Kalau mengikutkan kajian NHMS iaitu National Health Mobility Survey, kajian kebangsaan mobility menunjukkan peratus kanak-kanak dan juga remaja mengalami masalah berat badan berlebihan dan juga obesiti setelah meningkat. Perkara ini bukan perkara yang main-main, ya. Kita perlu memandang serius sebab generasi inilah yang akan menjadi pemimpin negara kita pada suatu hari. Jadi Malaysia merupakan juara negara paling obes beberapa tahun yang lepas dan yang paling terkini. Jadi ini bukan sesuatu yang patut kita membanggakanlah, kan? Sebab banyak sangat risiko dan juga masalah kesihatan yang akan dialami jika kita biarkan masalah ini berlaku. Seperti kita lihat juga mereka yang dijangkiti COVID-19 akan mengalami kesan yang lebih serius jika mengalami masalah berat badan berlebihan, obesiti dan juga penyakit-penyakit kronik. Okey, kita boleh katakan obesiti ni ibu kepada penyakit-penyakit kronik ini. Sebab itu kita harus mengambil langkah sejak daripada kecil lagi. Kita patut didik anak-anak kita tentang masalah ini sejak mereka kecil lagi. Tapi macam mana? Macam mana kita nak didik ni? Macam mana kita nak tahu cara nak mengatasi masalah obesiti ini berlarutan? Sebabkan kita tahu kan, obesiti boleh menyebabkan masalah kencing manis, boleh menyebabkan masalah kemurungan. Ya, kan? Lagi-lagi dalam kalangan remaja, bila mereka tidak ada keyakinan diri dengan imej badan mereka, imej diri mereka, ini juga akan memberi impak terhadap pelajaran mereka. Okey, jadi macam mana kita nak tahu anak kita ni dia punya proses pembesaran ni sihat ataupun tidak mengalami masalah berat badan berlebihan mahupun kurang berat badan? Okey, saya percaya masing-masing mempunyai rekod perubatan ataupun tumbesaran anak-anak yang warna biru tu, yang warna pink, untuk perempuan warna pink, untuk lelaki warna biru tu. Jadi sentiasa periksa dan ambil tahu walaupun sesibuk mana pun. Make sure pastikan anak-anak kita tidak melebihi persental yang ke-85 ke atas. Itu menandakan dia sudah pun mengalami masalah berat badan berlebihan dan juga obesiti. Jadi ibu bapa, tolong ambil cakna, tolong ambil tahu keadaan dan kesihatan anak-anak kita sebelum terlambat. Jadi lepas ini, jangan ke mana-mana. Saya akan kongsikan apa punca dan cara penyelesaian masalah obesiti ataupun berat badan berlebihan ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini.
kembali bersama saya membincangkan topik yang sangat serius. Ha, ya, serius. Kita patut mengambil langkah berjaga-jaga untuk menangani masalah ini. Ya. Ibu bapa di luar sana, saya harap sangat tolong mengambil serius tentang masalah obesiti ini. Saya tahu sangat. Lagi-lagi kan bila anak-anak kita membesar daripada kecil lagi kita tengok macam comel je kan, cabi-cabi, tembam-tembam tu, makan pun tak ada masalah lah, seronok bila tengok anak-anak kita makan kan. Tapi apa yang kita perlu fokuskan ialah nutrisi dan tahap kesihatan mereka sejak dari kecil lagi. Masalah obesiti ini berpunca daripada mereka sejak lahir lagi sebenarnya. Okay? Especially terutamanya mereka yang kita boleh panggilkan 1000 hari pertama. Ini boleh katakan crucial part. Yeah? Apa tu, di mana proses pembesaran yang sangat-sangat kita patut titik beratkan. Mungkin ada ibu bapa yang tidak tahu bahawa gula dan garam tidak boleh diperkenalkan seawal umur 1 tahun. Kalau boleh sebelum 1 tahun tu, jangan kenalkan lagi sebarang gula ataupun garam dan perasa tambahan. Kajian menunjukkan kanak-kanak yang sudah diperkenalkan gula dan garam ataupun perasa tambahan lebih cenderung untuk menjadi picky eater. Dia memilih makanan. Tak nak makan sayur, tak nak makan lauk, nak makan nasi je. Ini biasa, situasi biasa yang kita alami. Jadi, perkara ini akan berlarutan, ya? Akan berlarutan sehingga mereka besar, sudah tidak biasa dengan makanan yang seimbang. Dan secara tak langsung, perkara inilah yang menjurus kepada masalah berat badan dan juga obesiti. Kajian NHMS juga menunjukkan bahawa rakyat Malaysia, hanya 5% rakyat Malaysia yang cukup makan sayur-sayuran dan buah-buahan harian mereka. Okey, berapa banyak sebenarnya kita perlu ambil satu hari sayur dan buah-buahan? Untuk sayur kita perlu mengambil 3 sajian satu hari, untuk buah-buahan 2 sajian satu hari. Jadi, cukup ke hari ini, semalam dan kemarin? Jadi periksa semula dan pastikan. Saya tahu ada yang kata susahlah nak buat perubahan ni secara tiba-tiba, saya faham. Tapi kita kena start daripada hari ini. Mulakan dari hari ini. Kalau kita asyik menundakan esoklah, lusalah, sampai bila pun kita tak dapat nak mempraktikkan cara hidup sihat ni di rumah. Berat badan berlebihan dan juga obesiti berlaku apabila pengambilan kalori harian berlebihan daripada pengeluaran kalori harian atau pembakaran kalori harian. Kita boleh cakap dia punya in and out tu tak balance. Lagi-lagi perkara ini sangat kita membimbangkan bila kita dalam situasi pandemik ni. Kenapa? Kerana lebih terdedah dengan penggunaan gadget, ya, kurang aktiviti fizikal di luar. Ini menyebabkan masalah kurang aktif akan mengeruhkan lagi keadaan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Jadi, apa yang kita perlu risaukan jika ada masalah obesiti ini ataupun risiko-risiko yang biasa dialami jika ada masalah obesiti? Pertama sekali, mungkin ramai ibu bapa yang memandang remeh tentang ni sebabkan mereka percaya, alah tak apa, kecil-kecil je kan, berat badan berlebihan, nanti dah masuk sekolah mereka aktif, tak ada masalah dah, boleh turunkan berat badan, mereka pandailah jaga diri sendiri. Sedangkan tabiat tu sudah pun mereka terbiasa, sudah menjadi habit. Jadi bukan semudah untuk mereka secara tiba-tiba nak mengubah tabiat tersebut. Jadi perlulah kita mengawal masalah ini sejak dari kecil lagi. Okey, antara risiko-risiko yang sering dikaitkan dengan masalah obesiti ni ialah seperti 1, kencing manis. Mungkin kita rasa macam kencing manis ni bukan penyakit orang tua ke? Mungkin tak payah risaulah tentang kencing manis ni kan, sebab saya biasa sangat jumpa dengan anak-anak yang suka dengan minuman-minuman berkarbonat.
minuman gas dan sebagainya. Sama ada apa tu sedang beriadah mahupun duduk saja di rumah. Okey. Jadi pastikan okey, pastikan ibu bapa kenalkan, biasakan pengambilan air kosong 6 hingga 8 gelas satu hari. Bagaimana pula dengan minuman manis ataupun isotonik? Minuman isotonik sebenarnya sesuai untuk kanak-kanak yang aktif. Ataupun minuman manis kita sepatutnya cuba hadkan ataupun sekali sehari pun okeylah. Okey, kita biasakan orang kata cara pemakanan sihat tu dari rumah lagi. Kita mungkin boleh mengajak anak-anak kita dalam menyediakan makanan tersebut supaya mereka lebih seronok untuk makan makanan yang sihat yang akan dihidangkan. Contohnya, sebab saya tahu bukan senang nak tiba-tiba nak tukar cara makan. Jadi mungkin boleh libatkan anak-anak dalam proses penyediaan makanan tu supaya mereka lebih tertarik. Okey, itu nombor satu, kencing manis. Yang kedua, masalah darah tinggi. Yes, kita berkatakan penyakit tiga serangkai. Walaupun dalam kanak-kanak ataupun kita remaja sekalipun pun masih terdedah dengan masalah darah tinggi. Yang ketiga, masalah hormon. Ya, masalah hormon lebih-lebih lagi pada wanita. Remaja perempuan lebih mudah untuk mengalami masalah hormon jika mereka ada masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti. Ya. Selalunya dikaitkan dengan masalah fibroid, dengan cyst, dengan masalah PCOS. Semua ini boleh katakan sangat berkait rapat dengan cara pemakanan yang tidak sihat. Ini juga akan secara tak langsung akan menjejaskan kesuburan mereka pada masa dewasa kelak. Jadi bukan perkara yang main-main ya. Okey. Yang seterusnya seperti saya sebut sebelum ini, masalah kemurungan. Ya, masalah kemurungan. Ialah bila kita berat badan berlebihan, kita tak reti nak jaga image kan, tak ada pakaian persesuaian mungkin, tak reti. Jadi ini akan juga menyebabkan kurang keyakinan diri jika hendak berdepan kan, untuk bersosial dan sebagainya. Ini juga akan memberi impak terhadap mereka selepas graduasi dan sebagainya hendak mencari kerja, kerana mereka perlukan keyakinan diri itu untuk menyelah ketika temuduga dan sebagainya. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi masalah obesiti ini berlarutan dan cara untuk kita sebagai ibu bapa untuk membantu anak-anak kita supaya boleh mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan sihat. Okey, jangan ke mana-mana, saya akan rungkaikan selepas ini.
Bersama saya semula Puan Syaza, pakar nutrisi daripada Jom Sihat. Hari ini saya membincangkan topik obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Tadi saya dah cerita tentang apa situasi kita sekarang ni dan kenapa risiko, kenapa terjadi masalah ini serta risiko-risikonya. Jadi sekarang ni saya nak berkongsi pula bagaimana cara nak mengatasi masalah ini. Pertama sekali, ini adalah peranan ibu bapa. Okay, sebagai ibu bapa, kita patut beri sokongan, dorongan dari segi mental dan juga fizikal. Bagaimana? Kita kenalah bagi ayat, orang kata, kata-kata semangat buat anak kita bahawa mereka boleh, boleh berubah, boleh amalkan cara hidup sihat. Tapi dengan syarat, ibu bapa sendiri perlulah tunjukkan contoh yang baik. Ibu bapa sendiri haruslah menunjukkan cara pemakanan yang seimbang, yang sihat dan juga cara hidup yang sihat, mengamalkan aktiviti fizikal setiap hari dan sebagainya. Jadi, saya nak berkongsi pula macam mana kita nak mengamalkan diet yang seimbang tu. Tadi saya sebutkan diet seimbang. Seimbang tu macam mana sebenarnya? Okey. Pertama sekali, kita perlulah merujuk kepada piramid makanan kita. Tahu tak piramid makanan kita dah baru, dah berwajah baru, dah tak lagi macam dulu. Apa yang lain tu? Okey, piramid makanan kita selalunya kita perasan sebelum ni bawah sekali kumpulan karbohidrat ataupun bicirin. Kan? Itu yang biasa kita didedahkan sejak dari sekolah lagi. Tetapi piramid makanan tahun 2020 sudah pun bertukar. Okey, iaitu yang bawah sekali ataupun makanan yang perlu kita ambil paling banyak ialah serat, iaitu sayur, sayuran dan juga buah-buahan, kerana kajian menunjukkan mereka yang kekurangan pengambilan sayur dan sayur-sayuran dan juga buah-buahan lebih cenderung untuk makan lebih daripada sepatutnya. Sebab apa? Seperti yang kita tahu bahawa serat ini akan membuatkan kita lebih kenyang. Jadi kita akan dapat mengawal porsi yang lain seperti karbohidrat, protein dan lemak. Senang cerita, kalau mungkin ibu bapa macam pandang piramid makanan tu macam tak fahamlah macam mana kita nak aplikasikan ni. Kan? Kita tengok piramid tu macam susah nak aplikasikan. Jadi kita gunakan konsep suku-suku separuh. Itu yang paling mudah ataupun kita panggil pinggan sihat. Macam mana tu? Okay, setiap kali makan, pastikan anak-anak kita mengambil semua keperluan makronutrisi, iaitu karbohidrat, protein, lemak dan juga serat. Separuh daripada pinggan kita terdiri daripada serat, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan suku lagi karbohidrat. Senang cerita, pastikan saiz penumbuk karbohidrat kita. Ada yang kata tak baguslah makan nasi dan sebagainya. Tidak. Kita tak pernah menyalahkan makanan. Okey, selagi makanan itu makanan yang natural lah, bukan makanan segera. Okey, yang penting ialah keseimbangan nutrisi tu. Jadi jangan salahkan tak ada makan nasi ke. Kesian, nasi tak bersalah. Boleh je ambil walaupun kata nak turunkan berat badan dan sebagainya, tak ada masalah pun nak ambil nasi. Jadi pastikan suku-suku separuh dalam setiap hidangan. Okey. Ada yang kata, boleh ke saya nak makan makanan yang berlautkan santan, goreng-gorengan dan sebagainya. Okey, sebenarnya macam saya sebut mention, macam saya katakan sebelum ni, tak ada masalah, cumanya keseimbangan tu yang penting. Sebagai contoh, okey, saya tunjukkan contohlah. Cuba bayangkan kalau kita ada pinggan, kan? Kita ada lauk-lauk ni lah. Okey, kalau lauk tu kita dah ambil ayam goreng contohnya. Sayur tu janganlah pula kita ambil yang sayur masak lemak. Okey, sebab apa? Kita dah pun dapat sumber lemak daripada ayam goreng tu tadi. Jadi seimbang tak sayur, sayuran tumis ataupun ulam-ulaman? Kalau dah nak ambil sayur berlemak, ayam tu janganlah ayam berlemak juga. Okey. Jadi
seimbang. Tapi macam mana pula dengan kuah yang bersantan? Santan memanglah baik, tapi dia mengandungi lemak tepu yang agak tinggi. Dan antara kumpulan-kumpulan makronutrisi harian, protein, karbo dan lemak, lemak merupakan antara makronutrisi yang paling tinggi kalori. Ha, kalau kita tengok kan, karbohidrat 1 gram 4 kalori. Ha, protein 1 gram 4 kalori. Kalau lemak 1 gram 9 kalori. Berapa banyak 1 gram ni? Kita bayangkan satu sudu minyak 15 gram. Satu sudu minyak. Cuba kalau kita goreng tu agak-agak berapa banyak minyak kita gunakan. Itulah yang kita tidak perasan. Cuba kalau boleh, kalau dah tengah hari kan, dah makan ayam goreng, malam janganlah goreng-goreng lagi. Kita tercuba seimbangkan. Okey, itu dari segi diet. Okey, dari segi pemakanan. Bagaimana pula dengan pengambilan air? Ha, saya ada sebut sebelum ni tentang pentingnya untuk kita menggalakkan anak-anak kita supaya mengambil air. Ha, berapa banyak kita perlu ambil? Lebih kurang dalam 6 hingga 8 gelas sehari ataupun 2 liter sehari. Ha, ini bergantung kepada aktiviti anak kita. Selain daripada pemakanan dan juga pengambilan air yang mencukupi, aktiviti fizikal juga sangat penting untuk memastikan tahap kecerdasan anak-anak kita. Ibu bapa sangat memainkan peranan pada waktu ini sebab kerana anak-anak pada waktu ini lebih meluangkan masa di rumah kan. Sebabkan saya tahu walaupun lah dengan perintah kawalan pergerakan ini berlaku, ini menyebabkan kita punya pergerakan agak terhad. Jadi mungkin kita boleh mencari alternatif lain seperti boleh mengikuti video-video kan di YouTube. Alah, sekarang ni semua kan teknologi di hujung jari je. Semua benda kita boleh search. Okey, jadi apa kata kita search benda yang boleh mendatangkan manfaat bersama, iaitu melakukan aktiviti fizikal di rumah. Saya rasa ini pun secara tak langsung sebenarnya boleh mengeratkan lagi hubungan antara anak-anak kita. Mungkin sebelum ni kan kita busy bekerja kan, sibuk bekerja, tak sempat meluangkan masa dengan anak-anak. Mungkin kita patut meluangkan masa sedikit, tidak lama pun. Okey, untuk saranan kita mungkin boleh apa tu luangkan dalam 30 minit macam tu sahaja 3 kali seminggu untuk melakukan aktiviti fizikal. Okey, dan juga cuba sedaya upaya okey kurangkan penggunaan gadget. Mungkin pada waktu ini sibuk dengan online lah kan, online teaching kiranya PDPR, tapi pada waktu lain cuba kurangkan kalau boleh tidak lebih daripada 2 jam sehari. Okey, jadi ibu bapa semua dan anak-anak, saya harap lebih memandang serius tentang topik obesiti ini kerana ia boleh mendatangkan pelbagai impak negatif terhadap kesihatan mahupun kehidupan seharian kita. Okey, untuk tips harian pemakanan, boleh follow saya Shaza Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang dengan topik yang berbeza. Bye. Assalamualaikum.